Apa hukumnya jika ada orang yang berutang memegangkan barangnya sebagai jaminan, apakah boleh diambil atau tidak? Ya, misalnya si A tadi yang memberikan pinjaman, memberikan piutang, dan si B memberikan barang gadai. Nah, apakah boleh bagi si B ini untuk kemudian menarik kembali jaminannya yang sudah dia jaminkan atau dia sudah gadaikan tersebut? Nah, untuk masalah barang jaminan itu ada dua akad di sana. Ya, dia kadang-kadang dia menjadi akad yang lazim bagi orang yang memberikan gadai atau orang yang memberikan barang gadaian, dan dia menjadi akad yang jaiz bagi orang yang memberikan piutang. Nah, maksud dari akad jaiz dan akad lazim di sini adalah, adapun akad lazim, ya ketika si B yang memberikan barang gadai ini, dia tidak boleh untuk kemudian mengambil barang gadai tersebut tanpa seizin dari pihak pemberi utang, karena bagi dia ini adalah akadnya lazim, tidak boleh dia ambil secara sepihak. Ya, harus ada izin dari pihak kedua, yaitu pihak yang memberikan piutang kepadanya. Adapun bagi pihak pemberi piutang, maka bagi dia adalah ini termasuk akad jaiz, dalam artian dia boleh untuk mengembalikan barang gadai ini kepada pemiliknya, kepada orang yang berutang tadi, meskipun tanpa izin dari pemberi jaminan tersebut. Karena bagi dia, bagi orang yang memberikan piutang, bagi dia gadai itu merupakan akad yang jaiz, dalam artian boleh dia mengembalikan barangnya tanpa seizin dari orang yang meminta piutang tersebut atau pemilik barang tersebut. Ya, saya kira demikian.